Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, selamat datang. Ayo kita kembali membaca kartu. Teman-teman, seperti biasa general reading all zodiac. Kita akan mengambil kasusnya dulu. Cerita apa di sini? Sebentar ya, aku mau persiapkan kartu-kartu aku. Baik teman-temanku, general reading, jadi sesuaikan dengan kondisi kamu ya saat melihat video-video prediksi umum teman-temanku. Oke. Cerita apa yang ada di sini? Cerita apa yang ada di sini yang akan terkoneksi dengan bacaan kita? Cerita apa di sini? Oke. The Sun. The Sun, matahari, teman-teman. Oke. Kita ambil kasusnya, teman-temanku. The Star, wow, ada bintang, ada matahari dalam cerita ini. Oke, Under the Deck, tikus, perasaan kehilangan, perasaan kerinduan, perasaan resah, karena di ujung cerita ini ada sabit. Oke, teman-temanku, baik. Cerita apa di sini? Kamu dengarkan, pastikan kamu berada dalam kondisi ini. Teman-teman, dan kamu boleh ngikutin video ini ya. Kenapa? Karena saya nggak mau kamu nonton cerita video yang bukan video kamu, karena kita dalam general reading. Pastikan kamu melihat video yang ini adalah energi kamu. Itu caranya untuk general reading, memperkecil ini ya, lingkup penonton. Jadi kasihan kalau yang bukan ceritanya lalu mereka menonton, nanti jadinya halu. Oke. Baik teman-temanku, energi utama ada The Sun, kartu dari Leo. Secara umum dari tebaran kartu ini saya bisa melihat, saya akan katakan ini cerita, kalau kita rangkum ceritanya cinta tapi tak bisa bersama. Oke, ada cinta di sini tapi tak bisa bersama. Ada hubungan yang di sini seumur jagung ya, indah tapi sebentar. Itu energi utama dari kartu ini, ya, dari cerita ini. Teman-temanku, ada kartu bintang ya, bintang, cincin. Ada energi sebentar aku uraikan zodiaknya. Ada energi dari Pisces, Pisces, Libra, Leo. Kartu dog itu Aquarius. Scorpio, sabit ya. Ini dari Libra dan Clover Sagittarius. Baik. Hubungan yang di sini ada bintangnya ya. Jadi ada energi di sini terputus dari harapan. Harapan yang di sini seakan-akan terlepas dari tangan kalian. Pertemuan kamu dengan seseorang di sini seperti kamu melihat fajar baru ya. Hubungan yang di sini mendatangkan energi healing, kesembuhan. Kamu bertemu orang ini, kamu merasa sembuh. Oke. Ada cincin ya. Ada cincin di sini, teman-teman. Ini tentang komitmen. Ya. Ada harmoni sebenarnya antara kamu dengan seseorang di sini. Karena apa? Saya melihat energinya di sini soul connection. Oke. Jika ini hubungan percintaan, saya melihat cinta yang berbalas di sini ya. Mencintai, dicintai, ada kesepakatan di sini. Oke, tidak harus hubungan percintaan di sini, teman-temanku. Saya juga masih melihat clover, beberapa dari kalian mungkin hanya berteman di sini, hanya PDKT, tapi sebenarnya sudah ada ikatan ya, terjalin ya, yang cukup membuat baik kamu, baik dia terang benderang. Matahari.
obsesi ini ya. Ada energi sebenarnya kamu dan dia ini bergantung satu dengan lainnya. Mungkin juga sebagian berjanji di sini, berkomitmen. Ya, jadi ini bisa ada yang udah menjalani hubungan, ada sebagian yang masih pertemanan. Oke? Hubungan yang cukup membuat kamu di sini berapi lagi. Ya. Perasaan cinta yang sangat kuat karena matahari di samping dog. Oke. Kalian berdua menikmati di sini saat-saat yang kita katakan terang benderang di sini. Namun, kenapa ada sabit? Sehingga yang dirasakan di sini adalah kehilangan. Ya, perasaan kehilangan, perasaan sedih, berharap peluang dan kesempatan, berharap ini akan terjadi lagi, ini ada kesempatan awal lagi. Itu yang dirasakan kalian berdua. Oke, jadi teman-temanku, ini kasus kita. Pastikan dulu kamu berada dalam kasus ini, ya. Ya. Pastikan, wow, saya melihat akan ada yang datang, akan ada pertemuan. Kita singkirkan, jangan lihat jauh-jauh, nanti bisa jadi halu. Oke? Ini ceritanya, ya. Ada cerita yang indah, tapi sekejap. Ada cerita cinta, tapi tak bersama. Oke? Baik, teman-temanku, ini kasusnya. Pastikan kamu berada dalam cerita ini. Energi yang ditinggalkan dari cerita ini adalah kegelisahan, ketakutan, ya. Perasaan kehilangan lah, karena di sini energinya masih saling remove ya, energinya masih drop. Baik temanku, ayo kita buka lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, oke, kita pakai lima kartu. Cinta tapi tak bisa bersama. Pastikan kalian berada dalam kasus ini. Kalau hubunganmu baik-baik saja, lalu kalian nonton video ini kan lucu. Ya, makanya saya bilang pastikan melihat kasus. Kalau yang biasa lihat video saya biasanya tahu caranya. Ya, karena saya selalu mengambil kasusnya dulu. Cinta tapi tak bisa bersama. Aku akan baca kartu berdiri saja di sini. Cinta tapi tak bisa bersama. Oke. Kenangan, nah, itu dia ya. Kenapa dia merasa kehilangan? Kenapa dia merasa gelisah yang sangat menggerogoti hatinya? Karena dia di sini dipermainkan oleh kenangan-kenangan yang tak bisa hilang. Memori antara dia dan kamu, ada Six of Cup, kartu dari Pisces di sini, teman-teman. Pisces, ini kartunya Pisces, tapi juga ini elemen air. Secara elemen akan saya katakan ada Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Tak banyak yang bisa dilakukan. Four of Swords. Bahkan komunikasi juga terputus di sini ya. Teman-temanku, tak banyak yang bisa dilakukan. Kenapa? Kenapa tak banyak yang bisa dilakukan di sini? Karena sebagian dari kalian mungkin sudah ada yang punya. Sebagian dari kalian di sini ada cincin. Ya, ada yang sudah menikah. Jadi ambil poinnya, ada cerita cinta segitiga yang masuk di sini, walaupun tidak semua, ya. Ini juga berarti ada komitmen, ada janji yang mungkin telah sempat dibuat, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan di sini. Harapan, obsesi itu yang dirasakan, sehingga kalian mencari cara bagaimana untuk mewujudkan ini, tapi tetap ya, tetap masih belum bisa. Saya lihat gambaran kedepannya di sini. Oke, ini ceritanya gambarannya bubar. Salah satu pergi meninggalkan hubungan ini.
ya, salah satu di sini menutup komunikasi, walaupun sebenarnya energinya setia. Salah satu di sini meratapi lukanya, ya, hatinya robek, di sini ada sabit. Oh, under the deck, Three of Cups in reverse. Jadi ada masalah dalam koneksi ini, ada masalah untuk bersatu, ada masalah untuk bersama. Oke, okay? Ini juga ada arti cinta segitiga di sini, third party. Gelisah, gelisah. Karena apa gelisah? Karena tadi terjebak oleh memori. Karena ada the devil di sini masih melekat, hasrat yang kuat, hasrat yang sangat, kartu dari Capricorn. Teman-temanku, ini pedang, kartu dari Libra, Aquarius. Ada energi udara, elemen udara di sini, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Ada kartu dari Capricorn. Artinya ada elemen bumi di sini, Taurus, Virgo, Capricorn. The Devil, Capricorn kencang sekali di sini. Cinta tapi tak bisa bersama. Aku bacakan dulu. Nine of Pentacle. Ini kartunya reverse tadi ya. Cinta tapi tak bisa bersama. Kenapa? Di sini ya, salah satu tadi penyebabnya adalah ada yang telah menikah. Oke, okay? Ada yang telah punya pacar. Ada yang di sini sedang terikat komitmen atau kontrak, mungkin karena pekerjaan atau apapun, sesuaikan dengan kondisimu. Jadi alasannya di sini ada, ya, ada alasannya. Coba healing, coba fokus pada diri sendiri, itu yang dirasakan. Baik kamu, baik dia. Karena ada energi yang sangat melekat di sini ya. Coba fokus pada diri sendiri. Coba sebagian ya, sebagian dari kamu ya, beberapa kelompok kamu di sini memfokuskan diri pada usia, pada urusan-urusan dunia kamu, pada karir kamu, ya. Tapi ada cinta di sini. Nah, ini cinta seperti apa ini, yang seperti ini? Cinta segitiga ini pasti. Tetapi tidak harus bisa saja karena pekerjaan, ya. Karena pekerjaan. Emperor, menutup komunikasi. Beberapa dari kalian di sini karena ego, atau dia yang ego, ya. Dia yang ego di sini. Tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Dia tidak mengatakan mengapa tiba-tiba dia dingin, kenapa tiba-tiba dia diam. Oke? Okay? Beberapa di sini juga mungkin menutup komunikasinya dengan kamu. Teman-temanku, aku nggak tahu apakah ada tekanan-tekanan tersendiri dari orang yang lebih berwenang. Ya, jadi bisa pasangan dia, bisa orang tua dia, bisa mungkin karir, pekerjaan, ya, yang di sini membuat dia tidak punya pilihan. Meratapi luka, meratapi kesedihan. Tadi ya, seperti ada harapan yang terlepas di sini. Seperti ada harapan yang hilang di sini. Ingin sekali memperbaiki hubungan ini. Oke. Okay? Ingin ada peluang dan kesempatan kedua, ya. Ingin ada keajaiban untuk bisa bersama. Under the deck, keadaan yang goyang di sini, keadaan yang ya harus banyak dipertimbangkan di sini, saya lihat teman-teman. Cinta tapi tak bisa bersama. Ini cerita yang sedih ya. Ayo kita lihat. Gimana? Mana kartu gue ini dia?
cinta tapi tak bisa bersama. Aries kencang sekali, Capricorn kencang sekali, elemen bumi, Taurus, Virgo, Capricorn, kartu dari Virgo, kartu dari Virgo. Capricorn ada di situ. Apa yang menjadi penghambat di sini? Salah satunya adalah pernikahan. Ya, ada yang punya anak di sini. Apa yang menghambat di sini adalah journey, mungkin jarak. Apa yang menghambat di sini? High honor. Ini terkait dengan karir, pekerjaan, pamor dia. Apalagi tentang kehidupan sosial dia, mungkin salah satu di sini orang yang cukup diperhatikan orang. Jadi dia harus menjaga, menutup komunikasi, ya. Ada tekanan di sini yang saya rasakan. Oke, tekanannya tadi bisa dari pasangan kalau ini cinta segitiga, bisa dari orang tua jika ini kalian lajang, ya. Bisa dari bos, atasan kalau ini tentang karir, sehingga cerita di sini harus kafin. Under the deck. Tak bisa saling melupakan, masih saling mengingat, masih saling rindu lah teman-teman, nggak bisa move on ya. Energi dog ini orang artinya masih cinta, masih saling menatap, masih saling berhadapan energi ya, energinya kita bicarakan di sini. Cinta tapi tak bisa bersama. Banyak hal ya, jadi banyak hal yang dipertimbangkan di sini. Tuh. Of Pentacle, ada pernikahan saya lihat, ada karir saya lihat, ada karena jarak juga. Oke, okay? Occupation, karir ya, sibuk bekerja di sini. Ada yang sedang fokus di karir. Cinta tapi tak bisa bersama. Ayo kita ambil lagi kartunya, teman-temanku. Ini ceritanya, ini kasusnya. Ayo kita lihat. Aku ambil energi kamu di sini, energi dia di sana, ya. Satu, Seven of Swords in Reverse. Kita baca berdiri aja. Satu, dua, Judgment ya. Tiga. Satu, terbalik ya. Teman-teman, hujan loh di luar. Dua. Tiga. Oh, mudah-mudahan suaranya nggak mengganggu, teman-temanku. Under the deck, Nine of One. Masing-masing coba healing di sini. Masing-masing coba menyadari. Masing-masing dari kalian coba melihat, ya. Melihat di sini, mempelajari lagi. Oke? Artinya di sini masing-masing coba introspeksi diri ya, apa yang salah di sini. Oke. Okay? Energinya keduanya babak belur. Keduanya ini ya, robek hatinya. Seven of Swords, Judgment and the Lovers. Oh my god, energi orang yang di sini, energi kamu yang nonton di sini, I choose you. Kamu sangat mencintai orang ini, kamu merasakan kecocokan dengan dia, siapapun dia, ya. Kamu merasa kamu dan dia mirip, ya. Sehingga ada koneksi, ada kecocokan. Gak tahu ini juga soulmate karena energi ini. Mungkin beberapa di sini twin flame, judgment, ya. Memang cerita yang terhubung karena ya karena harus bertemu. Kamu dan dia harus bertemu di sini. Udah ada tali karmanya untuk bertemu. Oke, okay, cerita yang juga ada campur tangan semesta di sini, Seven of Swords. Oke, okay. Beberapa dari kamu tadi ya, ada yang merit di sini, ya. Energinya masih belum move, berjalan ke depan, memandang ke belakang. Oh my god, hujan teman-teman. Ayo aku selesaikan.
Ayo, ayo. Oke, teman-teman, tadi aku pause karena hujannya mulai lebat. Dan saat aku pause, kucingku naik ke meja. Ayo kita rapiin. Teman-temanku. Jadi ini sepertinya ada cerita soulmate, ada cerita twin flame. Energinya di sini akhirnya saling introspeksi diri, ya, saling introspeksi. Bagaimana dengan energi dia di sini? Saya melihat Eight of Swords, King of Pentacles, Six of Wands. Oh, ada gambaran dia juga sudah menikah, teman-temanku. Sudah menikah atau juga, ini ada gambaran juga dia cukup dikenal orang, cukup diperhatikan orang. Jadi harus menjaga di sini ya, menjaga reputasi dia, menjaga kehidupan sosial dia ya, terkurung oleh itu. Jadi energi dia yang di sebelah sini ada gambaran seperti itu. Ya, sulit berekspresi karena satu pernikahan, karena satu lagi reputasi. Saya melihat dia orang yang cukup dikenal di sini. Ya. Kalau energi dari dia, dia ingin sekali memberikan kepada kamu, ingin sekali. Karena energinya ini loh. Energinya dog, ya. Makanya ada di Emperor di sini, ada orang yang kita katakan dia cukup dikenal orang di sini. Dari yang di sini, mungkin ini energi kamu, namun kamu rasakan saja, bisa vice versa. Ada bahasa dari kamu, at first I was upset you stole my heart, but now I'm thrilled. Awalnya aku kesel loh sama kamu, kau mencuri hatiku. Tapi sekarang aku juga ikut tercuri, ada bahasa dari sini seperti itu. Thank you for the spiritual lesson. Jadi terima kasih, dia merasakan di sini ya, yang di sebelah sini. Dia merasakan ada banyak pertumbuhan jiwa yang dia rasakan sejak dia bertemu kamu yang di sini, ya, rasakan di mana energimu. I choose you, aku telah memilih kamu. Oke, okay? The lovers. Dan dari dia, apa yang ingin dia sampaikan? Eight of Swords. The idea of not being able to escape your love scares me, katanya di sini, teman-temanku. Aduh, ini kok ada lalat di sini ya? Apa karena ada teh susu aku? Ya, ide katanya, pemikiran tentang untuk tidak bersama kamu, tidak merengkuh kamu itu menakutkan saya. Ya, jadi ada pikiran yang di sini dia tidak bisa bersama kamu, tidak bisa merengkuh kamu. Karena apa? Dia orang yang cukup dikenal orang juga di sini. Itu membuat saya takut, ya. Karena saya di sini I want to provide you, aku ingin memberikan kepada kamu, ya. Jadi kalau dari dia, dia ingin sekali ada interaksi, ingin memberi, ingin melindungi, ingin ada koneksi lah, terjadi koneksi di sini. Ada Six of Wands, I'm so proud of you, aku sangat bangga dengan kamu, kata dia, teman-teman, ya. Cinta tapi tak bisa bersama, energinya masih belum bisa saling move on. Ada koneksi twin flame, ada koneksi soulmate di sini. Aku bermimpi kamu, kata yang di sini. Kata kamu yang nonton ya, namun bisa saja vice versa. Adalah sulit untukku untuk memilih kalian berdua. Au. Oh, ada yang menikah ya. Tadi di sini ada kartu pernikahan. Tolong jangan membuat asumsi tentangku tanpa bukti, kata yang di sini. Aku selalu mengenang saat-saat mesra di antara kita berdua, kata yang di sini. Kata kamu yang nonton. Bisa saja vice versa. Aku ambil apa kata dia yang di sana. Sama-sama belum bisa move on, sama-sama cinta, sama-sama tidak bisa bersama di sini karena apa? Ada banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Aku
aku belum siap menyelesaikan semuanya, kata dia, teman-teman, ya, karirnya, kehidupan sosialnya dia, ada pamor dia yang harus dijaga di situ. Aku telah menyembunyikan sesuatu darimu. Hayo, apa itu? Ya, ini ada bahasa dari dia yang seperti itu, teman-temanku. Aku selalu mengenang saat-saat mesra di antara kita berdua. Ih, bahasa yang sama. Karena sama-sama belum bisa move ya. Aku takut menyakiti kamu, kata dia. Wah, ini empat loh aku tarik. Tolong jangan menekanku dengan masalah yang membuatku sulit. Nah, jadi dari bawah sadarnya dia ada bahasa yang seperti ini. Ini baru tiga, itu empat, aku ambil satu lagi. Kecanduanku menghalangi hubungan kita. Obsesi ya, obsesi. Teman-temanku, cinta tapi tak bisa bersama. Energinya masih saling cinta ya, tapi di sini harus terputus. Masih belum bisa move on kedua-duanya. Oke, apakah kamu merasakan dalam keadaan yang seperti ini? Cinta tapi tak bisa bersama. Ini banyak ini. Kiss on the ring. Many option, decision, one night stand. Wow, one night stand. Cinta satu malam, teman-teman ya. Beberapa dari kalian di sini sebenarnya tidak ingin ini loh. Apa ya? Kalau aku bilang mau merusak rumah tangga itu enggak, ya. Sebenarnya saling bersandar aja di sini. Ada gambaran cinta satu malam di sini ya. Apa itu namanya? String along many option decision. Ya, ya. Sulit untukku memilih kalian berdua tadi ada di situ karena di sini ada pasangan, ya. Ada pasangan. Tidak berniat juga untuk mau menghancurkan rumah tangganya dia. Oke? Ada energi yang sebenarnya saling bersandar karena ada tali jiwa di sini. Ada soul connection. Kartu-kartu ini mendeteksi ini seperti cinta satu malam ya. Cinta yang singkat juga terjadi di sini, indah tapi sebentar, itu juga cinta satu malam. Passion, ada cinta di sini ya. Ada gairah, ada gelora, ada having fun. Jadi kamu dan dia itu memang beneran energinya klop, cocok ya. Ada gelora, ada gairah, ada chemistry juga. Abundance. Keep a positive mindset. Oke. Tetap berpikiran positif, teman-teman. Kita ambil lagi. I like you, saling suka ya, someone like you. Wow. Satu lagi. Watching, looking, stalking. Jadi walaupun di sini tidak bersama masih intip-intipan. Oke. Okay. Under the deck ada new puzzle, hati-hati ini bisa saja kembali terulang. Bisa kembali terulang di sini. Jadi kartu-kartu ini membaca seperti cinta satu malam, artinya ada suatu hal yang singkat tapi indah, ya. Cinta satu malam juga di sini ada many option, katanya ya, ada beberapa pilihan, ada pasangan kita juga di sini, ada karir di sini yang harus diperhatikan, dipertimbangkan, oke? Okay? Soulmate. Baik, teman-temanku. Tadi aku bilang ada soul connection, ada the lovers di sini, ada kartu dog di sini. Stay optimistic about your love life. Tetap optimis,
tetap optimis ya. Positive thinking and fate will bring you romance. Tetap optimis, tetap fate iman, iman ya. Tetap bersabar, tetap beriman, afirmasi yang bagus-bagus. Kenapa? Tadi saya udah lihat the panic. Ini bisa ulang ceritanya. Ya. Ada kemungkinan untuk sebuah perbaikan di sini. Jadi katanya harus positif. Harus berdoalah yang baik-baik, berpikiran yang baik-baik, afirmasi yang baik-baik. Oke, teman-temanku. Satu lagi. New love, a new person has stirred your romantic feeling. Ini mungkin orang baru, teman-teman ya. Mungkin orang yang baru kamu temui dan mendatangkan rasa yang seperti ini. Rasa yang hebat ini kalau udah kartu dog, kartu katanya di sini, yes, this is your soulmate. Makanya ada cinta, ya. Cinta tapi tak bisa bersama. Baiklah teman-temanku, saya harap ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Apalagi ya, membuat kita bisa mengambil langkah ke depan dengan bijak. Oke, teman-teman, saya Nuzulira Aisyah. Berharap ini bermanfaat. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah.